Enggak suka, enggak percaya diri dalam hal. Kalau kalian lihat game kedua tuh apa mas kendalanya selain ini atau faktor di luar kayak angin atau shuttlecock gitu? Iya, dari set kedua tadi tuh saya kendalanya ada di angin sih, pertama sama nggak bisa nempatin bolanya yang sangat baik ya. Kayak banyak outnya gitu, sering nyangkutnya. Kita kan lihat lawannya mungkin di bawah Mas Bismo ya. Ini ngaruh nggak sih mas buat permainan mas sendiri jadi nggak keluar gitu? Ngaruh sih, soalnya tegang banget sih tajamnya. Udah lama saya nggak bertanding. Next lawan Vietnam kalau diturunin, kira-kira apa? Wah, belum tahu itu ininya pelatih sih. Kalau dari Mas Bismo sendiri, improvement apa yang kira-kira mau dilakukan kalau buat nanti ketika mental? Ya mungkin lebih maksimal lagi, lebih percaya diri lagi sih. Mungkin itu, soalnya kan saya sudah bisa ngendaliin bolanya. Mungkin selanjutnya bisa. Saya belum menyelesaikan aja. Mas Bismo mau nanya, panggilan